Unit Reskrim Polsek Genteng berhasil membongkar kasus pencurian satu unit mobil Honda Brio milik warga asal Bali oleh teman kencannya sendiri pada Minggu sore. Sempat membawa kabur mobil milik korban, pelaku yang diduga takut tertangkap lantas memutuskan meninggalkan mobil curiannya di areal persawahan di wilayah Jember. Inilah mobil Honda Brio milik Winanti, wanita asal Kelurahan Pemecutan Kelut dan Pasar Barat, Bali, yang diamankan unit Reskrim Polsek Genteng sebagai barang bukti atas kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh teman kencannya sendiri pada minggu lalu. Plat nomor mobil korban sempat diganti oleh pelaku guna menyamarkan aksi kejahatannya. Dari yang semula berplat nomor Bali, diubah plat nomor area Jakarta. Pelaku yang mengaku bernama Koming beralamatkan Bogor, Jawa Barat tersebut memilih kabur sebelum menikmati hasil curiannya. Diduga dirinya merasa ketakutan bakal tertangkap polisi sehingga berinisiatif meninggalkan mobil curiannya di jalan areal persawahan di wilayah Jember. Kapolsek Genteng Kompol Sudarmaji mengatakan, korban mengaku sudah mengenal pelaku sejak 4 tahun lalu. Namun komunikasi mereka sempat terputus lama sebelum akhirnya pelaku menghubungi korban kembali. Tanpa merasa curiga, korban mengiyakan pertemuan yang diminta pelaku untuk bertemu di depan salah satu rumah makan cepat saji di wilayah Genteng dan meminta korban untuk mengantarkannya mencari penginapan di wilayah Glenmore. Saat berhenti di salah satu SPBU, korban keluar sejenak untuk buang air kecil. Apasnya saat korban kembali, teman kencan beserta mobil miliknya lenyap dibawa kabur. Polsek Genteng sendiri sempat meminta bantuan kepada jajaran polsek terdekat serta Polres Jember untuk melakukan pengejaran, lantaran pelaku terindikasi kabur ke arah barat. Saat ini pelaku sudah diamankan atau belum? Untuk pelaku melarikan diri, karena mobil diketemukan dalam kondisi sudah tidak ada orangnya. Sudah tidak ada orangnya. Selain mobil sendiri, apakah ada barang-barang lain di dalam mobil itu? Tidak ada. Ya? Berarti ditemukan di Jember ya? Di wilayah Mayang. Polisi saat ini sudah menetapkan buron kepada pelaku dan tengah melakukan pengejaran. Korban sendiri sudah dimintai keterangan untuk mengungkap kasus pencurian yang menimpanya, selain mengamankan satu unit mobil Honda Brio warna merah miliknya sebagai barang bukti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, AMTV, melaporkan.